Assalamualaikum geng. Hari ni kita orang ada misi dekat mana? Dekat Kuala Pilah lah, nak mencari cendol. Dekat mana tu? Area Terachi, bukan Karachi ya. Terachi, Kuala Pilah, Nogori 9. Sini dah sampai pun gerainya. Sampai aja terus Mael order 4 cendol pulut. Ha, terpacak jari dia 4. Okey, di samping itu ada pula lah dia punya lauk pauk ala-ala kampung gitu kan. Kuih-muih pun ala kampung, kau tengok tu. Kuih Jawa pun ada, macam-macam ni dia. Cendol durian Terachi. Ha, dah pun sampai. Al-maklum lah, sekarang ni kita orang sampai pukul 1 tengah hari. Memang begitu panas sekali. Makan pula di tepi kolam ikan tilapia. Alamak, memang mantap. Kita tengok Pak Mit menggeleng-geleng kepala, betapa sedapnya. Okey, aku try dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Memang mantap. Memang mantap sebab dia menggunakan gula apa ni, enau, apa, buah nau tu kan. Dia menggunakan gula tersebutlah, dengan cendol pulut. Kau tengok ya, ngap masuk ke dalam mulut. Memang mantap. Bila dah tengah hari macam ni, memanglah hirup demi hirup, hirup demi hirup, memang tak terasa dia punya bahang panas tu kan. Jadi memang cukup nikmat lah apabila kita kena cendol Terachi ni. Kau tengok semuanya licin. Kita layan ikan pula ya. Banyak kan ikan-ikan ni. Inilah ikan tilapia merah, kalau tak silap akulah. Kau tengoklah kolam dia, boleh tahan besar juga. Sebenarnya ikan-ikan ni ditangkap dan boleh dibuat bakar. Ini kolam yang telah pengasingan. Jadi kita pilih dekat sini lah untuk timbang dan bakar. Masih fresh lagi. Kolam tepi kedai ikan aja. Tepi kedai ikan pula, tepi kedai makan aja. Di samping tu ada juga ikan koi untuk adik-adik kita tengok. Jadi kita orang pun dah semua perut dah kenyang, nak berangsur pergi ke tempat seterusnya pula. Jadi alhamdulillah, senang aja. Kau tengok betul-betul tepi jalan. Jadi waste lah tengok ya. Itu saja video kali ini. Yang belum lagi subscribe, bolehlah subscribe sekarang. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.